Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama sayang, ini kita masih di hari raya Idul Fitri. Kita mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jalo ngapurani ya lur, sing oke-oke. Jadi begini sayang, kita di hari Lebaran ini kita masih di Bekasi ya guys. Iya, kita nggak pulang kampung. Ini masih di Bekasi, ada jajanannya banyak banget. Apa aja sayang? Kita review nih. Ya, kita review Lebaran di tahun 2024. Review jajanan, oke deh. Yang pertama kita punya lemon. Lemon nih. Lemon cream. Buah emang. Lemon cream. Ini dari Coca-Cola lor, ini produk beli di Indomaret. Eh bukan, Alfamidi. Ya pokoknya begitulah. Ada jajan apa lagi? Kuaci. Ada kuaci rebu. Sponsor. Waduh, nah, endorse. Dapat endorse dari ini, ibu dari... Sep, ibu tetangga kita, ibu Putut. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih ibu Putut. Ada dijual brownies. Enggak? Dijual dong. Yang mau beli berapa harganya? Yang mau beli boleh, yang ini 75.000, ini brownies kering. Ini enak banget, coklatnya nyoklat banget. Terus yang kedua ini ada semprit, semprit keju apa-apa ya. Aku taunya semprit aja, ini yang enak juga. Yang tahu komen di bawah. Nah, kalau ini harganya lupa aku. Yang ini 75. Ada apa lagi jajanannya? Terus ada sponsor dari pabrik. Dari pabrik ini, Kongguan. Nah, THR itu mah, bukan sponsor. Ya, biskuit yang gak ada bapaknya, kasihan bapaknya gak pulang-pulang, Bang Toyib. Terus ada nastar dari Paroti, nih, endorsan Alfamart. Terus, kayak kacang lor. Itu tuh, yang spesial. Yang kemarin digoreng, hamin 1, hamin 2, ngebut. Bikin peyek kacang, rasanya mantul nih. Ih, gurih banget lor. Tan? Itu kemarin dapat ini ya, apa namanya, dua kantong plastik. Plastik dapet yang dua. Merah, ukuran berapa ini? Plastik selamatan itu lah. Selamatan. Terus ada apa lagi tuh? Agar-agar mini jelly Inako. Ini kita beli alias tumbas. Terus, ini ada sus. Sus kering. Suster. Ini, sus kering. Suster. Oh, sus kering. Isinya coklat lor. Nih, endorsan lagi. Dari si Ece. Mbak Ece, L. Kenaon. Terima kasih Mbak L. Itu kerudungnya itu. Lewat ya. Kayaknya diganjel duit atasan gitu. Nah, itu sejuta. Biar nggak melewat-melewat. Terus ada buah. Buah ini. Ada apel sama pear. Udah. Buat keluarga yang di kampung, buat emak, bapak, ngapurone nggak bisa pulang kampung. Minal aizin wal faizin. Sedih ya, sebenarnya nggak bisa pulang lor. Kita sedih pengen pulang sekali. Cuma memang ada suatu hal yang memang mengharuskan kita nggak bisa pulang. Berhubung ini Lebaran, jadi kita jangan bersedih sayang. Bahagia selalu. Tapi tetap ya, tetap di sini tuh, aduh. Aku mikirnya sedih, gini. Sedih jauh dari orang tua. Iya, terus aku mikirnya gini. Aku kan udah gak punya ibu ya. Di rumah tuh cuma ada adik sama bapakku. Aku mikir, mereka makan apa? Bikin ketupat enggak? Bikin opor enggak? Gitu loh. Oh gitu. Kasihan. Jadi mereka ya semoga tetangganya baik, saudara-saudaranya baik kan di ini ya. Dapat kiriman. Dapat kiriman. Biasanya dari mertua aku juga ngirimin biasa nih, Mak. Terima kasih banyak. Sedihnya itu sih, kalau aku di kampung kan aku yang masak kan biasanya. Ini nggak ada, anak-anak juga nggak pulang, kayaknya sepi, cuma bertiga di kampung, di rumah. Dua kali Lebaran. Iya ya. Mbak Neng nggak pulang-pulang. Kalau cowok Bang Toyib, kalau cewek Bang enggak lah Bang. Teh. Mbak. Teh Toyib. Teh Tongji. Teh ini tang, teh bandulan. Ini bocil seneng banget sama peyeknya lur tuh. Peyek, ngemil. Peyek buatan. Nah, mau di-spill resep enggak? Untuk kan udah ada di vlog. Oh iya. Sebelumnya. Oh, iya, betul. Gimana kesan-kesan Anda di Lebaran tahun ini?
Apakah Anda udah menangis apa udah gembira? menangis tadi sholat itu aja kita nangis ya, ternyuh ternyuh nggak bisa pulang. Semoga tahun depan kita bisa kumpul sehat semuanya, semoga kita juga semua dipertemukan lagi dengan bulan puasa atau Ramadan tahun depan, Idul Fitri juga kita bisa ngumpul sama-sama sama keluarga kita yang di kampung ya Lur ya, doakan ya Lur. Amin. Untuk kalian semua juga ya, selamat hari raya Idul Fitri. Semoga kita kembali fitri lagi, besok kita dipertemukan lagi sama Ramadan dan Idul Fitri di tahun depan. Amin. Buat yang ini apa namanya? Yang lagi sakit mudah-mudahan ya, cepat sembuh. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya dan sehat kembali ya. Soalnya sedih juga nih tetangga kita berapa orang ya? Ya, masih ada yang di rumah sakit. Rumah sakit ngenes juga kan. Tadi sempat nengokin ke rumah sakit ya. Jadi habis lebaran salam-salaman sempetin ke rumah sakit, kayaknya sedih banget. Sedih ya. Takbiran. Pas lebaran takbiran malah di rumah sakit. Mudah-mudahan yang pada sakit cepat sembuh. Amin. Bisa kumpul keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus apa lagi, sayang? Ngomong-ngomong kamu kok nggak ngasih aku ampau? Oh, THR. THR gimana? THR-nya itu di laci, saya ngambil sendiri ya, sekepok. Masalahnya aku nggak punya laci. Kamu nggak punya lemari. Laci. Kamu nggak punya laci. Abis ini kemana kita? Abis ini kita jalan-jalan, motor-motoran doang. Alhamdulillah cuaca hari ini nggak hujan ya, dari kemarin mendung, hujan itu udah repot sekali. Lebaran kita mau nyuci baju aja, sayang. Iya, gosok, gosokan banyak. Ada cucian baju yang belum dicuci. Tadi pom bensin aja ya, kita kan ngisi si Cinta aja, Cinta dari kemarin belum minum ya. Si Cinta itu motor aku Lur, motor Jupiter aku kasih nama Cinta. Karena udah menemani kita dari dulu sampai sekarang. Terus kita ngisi tadi. Namanya si Cinta. Kita ngisi tuh pom bensin penuh. Udah gitu yang biasanya dipisah akses motor sama mobil dijadiin satu. Karena pada kosong ya. Antri, nyantri banget tadi. Ya udah Lur, pokoknya segitu aja. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Ini juga maksudnya. Semalam kan udah makan bakso Lur. Jadi agenda lebaran di perumahan kita itu biasanya malam takbiran kita makan bakso bareng. Kita masak-masak bareng, makan bakso bareng. Terus paginya kita sholat id bareng di musola kita. Karena lumayan banyak yang gak pulang, akhirnya sholat id di musola. Dilanjut kita salam-salaman. Jadi satu perumahan kita keliling-saling salam-salaman. Ya yang senang anak kecil itu pada banyak tukeran amplop. Kamu tadi kamu dapat amplop banyak ya? Ntar buat ibu ya. Rencananya mau buat apa itu? Mau buat beli sepeda. Buat beli sepeda? Emang cukup? Gak tahu. Ini aja dikumpulin aja di ibu. Biasa ya. Investasi bodong. Investasi ditabung biar tambah banyak. Banyak menangis. Habis. Lirikan matanya serem. Aduh. Mau beli sepeda kayak apa deh? Ada goncengannya. Kenapa ada harus ada goncengannya? Biar bisa gonceng. Biar bisa boncengan sama kakak. Sama kakak. Mm-hmm. Berarti belinya satu ya barengan. Kan udah ada sepeda satunya. Yang itu yang kecil. Yang satunya buat kakak. Salam. Itu kecil. Kom salam. Nih kakak baru pulang. Kakak pulang. Sama siapa Mbak? Bawa sini Mbak, masuk Mbak. Udah makan belum? Udah. Udah pakai apa? Telur. Pakai telur. Ayah udah kesana lagi. Udah. Udah. Udah jajan nih. Mau minum minum. Mau apa? Mau jajan apa? Ini, cobain ini enak banget loh. Iya, udah punya jajan. Oh. Cobain, baru cobain. Oh iya. Wah, yang di rumah, yang di sini belum nyobain, yang belum oh, ada. Nih, cobain. Ini bunga-bunga cantik sekali. Ini enak banget loh, ini bikinannya ibu Sep, ibu Putut. Ini agar-agar, ada agar. Ya udah Lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.